Sempat disebut sebagai jenderal terkaya versi LHKPN, Irjen Teddy Minahasa Putra tersandung narkoba. Irjen Pol Teddy Minahasa Putra adalah Kapolda Jawa Timur yang menggantikan Irjen Pol Niko Apinta yang dicopot buntut kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Beberapa waktu lalu, perwira tinggi ini menjadi sorotan lantaran berhasil mengungkap kasus perjudian di Sumatera Barat atau kasus kriminal bersandi 303. Sebagai sosok yang ramai diperbincangkan, atensi publik fokus akan total harta kekayaan dimiliki Irjen Teddy miliar Teddy sebesar 29,9 miliar berdasarkan data LHKPN. Laporan harta kekayaan yang baru sekali dilaporkan ini berupa aset tanah dan bangunan senilai 25,8 miliar, alat transportasi dan mesin 2 miliar, harta bergerak 500 juta, surat berharga 62,5 juta, dan kas senilai 1,5 miliar. Irjen Pol Teddy Minahasa Putra SHSAK lahir 23 November 1970. Adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 10 Oktober 2002 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ia juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia HDCI periode 2021 sampai 2026. Teddy tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjabat Ajudan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Ia kemudian menjabat Staf Ahli Wakil Presiden RI, Karopaminal di Propam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Irjen Pol Teddy Minahasa diduga terlibat dalam kasus judi narkoba dan judi online. Sebelum ditangkap, Irjen Pol Teddy Minahasa merupakan sosok yang berprestasi. Seperti diketahui, Irjen Pol Teddy Minahasa pernah membongkar kasus sabu di Polda Sumatera Barat. Bahkan kasus tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Polda Sumatera Barat. Tak hanya sampai di situ, Irjen Pol Teddy Minahasa membongkar semua praktik judi online yang ada di Polda Sumatera Barat. Rekam jejak Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 1993. Dia pernah menjadi ajudan hingga staf ahli ex Wakil Presiden RI Yusuf Kala pada 2014 sampai 2017. Bokar judi online 303. Irjen Teddy Minahasa pernah membongkar praktik perjudian online di Sumatera Barat. Ia pun mengklaim sudah mengungkap kriminal bersandi 303 ini. Sandi 303 merujuk salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari 124 kasus, jumlah tersangka ada 226 orang. Bongkar kasus sabu terbesar dalam sejarah Polda Sumbar. Pada 21 Mei 2022, Polda Sumbar berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu terbesar dalam sejarahnya. Polda Sumbar mengamankan 41,4 kg sabu dengan tersangka penangkapan terhadap Kapolda Sumbar, Kapolda Jatim yang baru, Saudara TN, terkait kasus narkoba. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Polri, ya, walaupun kami coba menghubungi Kapolri dan pejabat-pejabat di Polri rekan-rekan aktif, karena memang mungkin masih di istana. Kalau benar ya, tentu memandang ini hal yang positif ya. Kapolri menunjukkan bahwa orang giliran 225 orang di 50 kota yang bertobat. Alhamdulillah semua pengikut NII Sumbar telah bertobat dan menyatakan setelah kembali ke NKRI, ungkap Teddy Minahasa di 50 kota Kamis 12 Mei 2022. Kini karir Jenderal Polisi Bintang 2 ini sepertinya akan berakhir redup, apalagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan konversi pesnya menegaskan akan memecat mereka yang coba-coba main-main dengan narkoba.